Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian dalam acara penutupan Lomba Drum Band Tingkat SMA SMK Seprovinsi Nusa Tenggara Timur hari ini Sabtu 25 November 2023 di Arena Car Free Day Kota Kupang Nusa Tenggara Timur bersama saya Bripka Sally dan saya Brigpol Claudia yang akan memandu kegiatan sampai dengan selesai. Irjen Pol Dr. Andus Joni Asadoma M.Hum. Yang kami hormati seluruh jajaran Forkopimda. Yang kami hormati Komisaris Utama Asabri. Yang kami hormati Wakapolda Nusa Tenggara Timur beserta para pejabat utama Polda Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Kepala Dinas Perangka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati pimpinan Diler Cabang Kupang. Yang kami hormati Kepala Sekolah atau Guru Pendamping SMA SMK. Seluruh peserta Lomba Drum Band Tingkat SMA SMK Seprovinsi Nusa Tenggara Timur, saya minta tepuk tangannya dan senyumannya untuk acara kita pada pagi hari ini. Baik, melangkah ke acara selanjutnya. Laporan perwira yang ditunjuk. Lapor acara penutupan Lomba Drum Band dalam rangka Piala Kapolda Nusa Tenggara Timur. Siap, mulai. Laksanakan. Sebagai umat yang beriman, tentunya kita perlu bimbingan dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, kita akan berdoa. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, atas kehendak dan petunjuk-Mu. Bapak Ibu serta peserta lomba sekalian dan tentunya Bapak Randus Joni Asadoma M.Hum, kami silakan. Selamat pagi. Terima kasih. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Kris Muik yang baru datang, tolong dikasih kursi satu di depan, ditambah lagi Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI Bapak Fahri Francis. Yang saya hormati Wakapolda NTT Bapak Awis Tiono. Yang saya hormati Bapak Irwasda Polda NTT, para pejabat utama Polda NTT, para juri, para kepala sekolah yang mewakili kepala dinas, yang mewakili para kepala instansi terkait, seluruh anggota Polda NTT, masyarakat yang hadir, serta adik-adik siswa-siswi SMK yang mengikuti lomba drum band se Nusa Tenggara Timur dalam rangka memperebutkan Piala Kapolda NTT. Puji syukur kehadirat Tuhan pada pagi hari ini, kita diberikan kesehatan dan kekuatan, cuaca yang baik sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk kita sama-sama menyaksikan pengumuman pemenang dari lomba drum band antar SMA SMK se Nusa Tenggara Timur dan juga penampilan dari mereka yang masuk nominasi serta para juara. Polda NTT ingin lebih mendekatkan kepolisian dengan masyarakat, khususnya siswa-siswi SMA SMK, karena siswa-siswi SMA SMK ini adalah bagian dari masyarakat yang sangat mewarnai dinamika kehidupan sosial dalam masyarakat. Kemudian siswa-siswi ini juga adalah para penerus generasi yang akan datang, yang harus
disiapkan dengan baik, dibimbing, dibina, diarahkan, diberikan kegiatan-kegiatan baik sehingga mereka mempunyai semangat, kreativitas yang tinggi, inovasi, kemudian mereka belajar berorganisasi, mereka bisa membangun teamwork yang baik, serta tentu saja di sini juga terkandung nilai-nilai disiplin serta bagaimana mereka bisa patuh dan taat di dalam mereka bekerja sama dalam tim drum band ini. Kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para kepala sekolah SMA, SMK sederajat seprovinsi NTT yang telah berpartisipasi dengan menyertakan drum band-nya berkompetisi mengikuti lomba Piala Drum Band Kapolda NTT tahun 2023. Saya percaya dewan juri telah bekerja secara maksimal dan objektif dalam menilai sesuai kriteria yang ditentukan. Saya minta para dewan juri tampil ke depan, para dewan juri. Ya, inilah para dewan juri kita yang telah menilai selama satu minggu. Selama satu minggu, baik yang ada di Kupang maupun yang tampil melalui live streaming di beberapa kabupaten. Lomba Drum Band Piala Kapolda NTT tingkat SMA sederajat seprovinsi NTT tahun 2023 secara resmi saya nyatakan ditutup. Demikian sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan bimbingan kepada kita sekalian dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. SMA Frater Don Bosco Lewa-Lewa Kabupaten Lembata. Kepala Sekolah Frater Norbertus Banus Ucian MMPD, Melati Valentino Wodong Marcel Kauna, pendamping Maria Bunda kalian jauh-jauh dari Kabupaten Lembata, SMA Don Bosco Lewa-Lewa tampilnya secara langsung dari Kabupaten Lembata perform di lapangan Riki Sitohang Polda Nusa Tenggara Timur. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah, luar biasa, jauh-jauh dari ujung timur Pulau Flores, datang jauh-jauh dari Flores sampai ke Kupang tidak sia-sia membawa hadiah juara satu dengan jumlah hadiah senilai 25 juta rupiah. Untuk itu kami minta kesediaan Kapolda Nusa Tenggara Timur, Dirjen Pol Dr. Andus Joni Asadama Ewung. Mohon izin 1 2 3 1 2 3. Siapa? Izin 1 2 3 1 2 3. Siapa? Paling ujung Pulau Flores yaitu drum band SMA Frater Don Bosco Lewa-Lewa yang merupakan juara pertama lomba drum band SMA SMK seprovinsi Nusa Tenggara Timur yang memperoleh pendukung SMA Frater Don Bosco Lewa-Lewa. Orang Lembata, mana orang Lembata? Mana pendukungnya dari Lembata? Andrian Tede Martin, Bu Yoget,
kostum berwarna kemasan kolaborasi hitam dan merah. Iya, para cheerleaders, senyum sayang. Orang Kupang bilang senyum paus dulu, enak. Sekali lagi pendukung dari Lembata, 5.000 orang, lebih keras lagi mana Lembata? Pendukungnya dibawa langsung dari Lembata ya, naik feri tadi pagi, langsung santai. Tentunya senang sekali ya punya bisa melatih anak-anak yang sangat berbakat, terutama yang ada di SMA Pater Poskulio Leba. Mereka semua memiliki potensi yang sangat luar biasa dan sangat-sangat bangga dan sangat senang sekali berada di Kota Kupang, bisa membawa mereka bersama teman saya Marcel untuk menunjukkan bagaimana kualitas dari permainan anak Nasi Ben, anak-anak SMA Pater Poskulio Leba. Kami memanjatkan puji dan syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan karena kami boleh meraih juara satu lomba drum band se-NTT. Dan untuk hari ini, animo masyarakat sangat luar biasa. Ketika melihat penampilan kami, mereka juga memberikan support dan hal-hal yang positif lah untuk anak-anak. Dan mereka terkagum-kagum melihat penampilan dari marching band SMA Frater Don Bosco Lewo-Lewo. Jadi menurut mereka inilah marching band pertama di Kupang. Ya, NTT. Ya, lebih luasnya NTT. Nah, harapan kami ketika kami kembali nanti di Manado, ekstra marching band-nya di sekolah tetap berjalan, sehingga apabila ada lagi kegiatan-kegiatan seperti ini, mereka sudah makin siap. Pada hari ini kita bersyukur sekali semua tim kita pendukung marching band tampil di Marching Day di Altar Kupang. Bersyukur kita juga menerima hadiah kejuaraan drum band tingkat provinsi. Kita juara satu dan semua tim bahagia dan gembira. Terima kasih untuk Bapak Pelatih, Pak Wino, Pak Marcel, para pendamping, Ibu Bunda dan teman-teman semua yang sudah mendampingi anak-anak sampai pada perlombaan ini. Terima kasih juga untuk support semua masyarakat Lembata, para guru dan juga ya siapa tim, semua tim para donatur di mana saja yang sudah support pelaksanaan kita.